Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini saya berada di Kenpat atau tempat hiburan rakyat yang ada di Surabaya bagian timur ini teman-teman. Tepatnya di Kenjeran. Ini saya berada di tempat patung Buddha empat wajah ini teman-teman. Tempatnya sangat bagus sekali ini teman-teman. Recommended untuk teman-teman yang ingin liburan ke Surabaya. Nah, ini yang membuat saya menarik, di sini ada penjual burung teman-teman. Seperti kebiasaan saya ini teman-teman, saya sangat suka sekali dengan burung. Jadi kalau ada orang yang jual burung, mesti saya survei ini teman-teman. Ini banyak burung burung peking atau burung emprit ini teman-teman. Stoknya sangat banyak sekali, mungkin ada ribuan ini teman-teman, ribuan ekor. Mungkin bagi teman-teman yang suka burung emprit sangat banyak sekali di sini teman-teman. Stok sangat banyak. Kisaran mungkin ada 3000-an ekor ini kalau kira-kira dihitung ini. Ini ada dua tempat ini teman-teman. Nah, untuk yang sebelah sana juga ada ini teman-teman. Ada kiosnya juga. Untuk harga kisaran ini 2000 sampai 3000 ini teman-teman, tergantung pembeli. Kalau biasanya pembeli dalam pembelian paket banyak, penjualnya mungkin membeli harga 2000. Kalau mungkin sedikit atau membeli satu ekor, harga 3000 ini teman-teman. Ini biasanya untuk saudara kita umat Tionghoa atau pada waktu hari raya Imlek sangat ramai sekali di sini teman-teman. Saudara kita yang umat Tionghoa akan melakukan ritual fangseng atau melepas makhluk hidup ke alam liar. Ya seperti burung ini teman-teman, contohnya burung emprit ini. Mungkin bagi mas-masnya yang atau bapak-bapaknya yang ingin jalan-jalan ke Kenpat atau Kenjeran Surabaya di bagian timur ini teman-teman, yang suka burung silakan mampir saja. Burungnya sangat full stock, sangat banyak sekali, harga sangat terjangkau. Harga 2000 sampai 3000 ini teman-teman. Untuk saat ini masih sepi pengunjung teman-teman. Ini kisaran masih jam 10 pagi ini teman-teman. Burungnya sangat banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu review singkat saya untuk hari ini teman-teman. Mungkin bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ingin mengajak keluarga jalan-jalan, silakan, kalau ingin burung silakan mampir di sini. Tepatnya berada di depan patung Buddha empat wajah atau tempat persembahyangan saudara kita Tionghoa. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.